Baru-baru ini Alia Masaid mencuri perhatian publik setelah dirinya dikabarkan dekat dengan Thoriq Halilintar. Kedekatan keduanya pertama kali muncul setelah netizen menemukan foto dan video mereka. Meskipun begitu, baik Thoriq ataupun Alia belum memberikan pernyataan apapun mengenai hubungan mereka. Terbaru, Alia hadir di acara 7 bulanan Aurel Hermansyah dan Alia datang ditemani oleh sang ibunda, yaitu Reza Artamevia. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang Alia Masaid. Yang pertama, Alia berasal dari keluarga artis. Alia lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret tahun 2002. Ia terlahir dari pasangan Aji Masaid dan Reza Artamevia. Sosok orang tua Alia pastinya sudah dikenal banyak publik. Aji Masaid adalah seorang aktor dan juga model kenamaan yang terkenal melalui sejumlah karyanya. Sementara Reza Artamevia telah menelurkan karya-karya terbaiknya lewat dunia tarik suara. Diketahui Alia memiliki seorang kakak perempuan bernama Zahwa Rezi Masaid. Kakaknya itu lahir pada tanggal 19 November 2000 dan terpaut 2 tahun dari Alia. Sayangnya orang tua Alia memutuskan untuk berpisah pada tahun 2005 setelah 6 tahun menikah. Setelah menduda 4 tahun, Aji Masaid, yaitu ayahnya Alia, menikah kembali dengan Angelina Sondah pada tanggal 29 April tahun 2009. Dan keduanya dikaruniai seorang anak bernama Keno Jabar Masaid, yang otomatis menjadi adik dari Alia. Fakta yang kedua, dekat dengan ibu sambung. Pasca perceraian orang tuanya, sang ayah yaitu Aji Masaid memenangkan hak asuh anak-anaknya. Otomatis, Alia lebih banyak tinggal dengan sang ayah. Setelah sang ayah menikah dengan Angelina Sondah, Alia pun masih tinggal bersama sang ayah. Dengan begitu, Alia pun merasa dekat dengan ibu sambungnya yaitu Angelina Sondah. Kedekatan Alia dengan Angelina Sondah banyak dinilai publik, mbak anak dan mama kandung. Fakta yang ketiga, menjadi anak yatim di usia 8 tahun. Ayah Alia yaitu Aji Masaid memiliki kegemaran bermain futsal untuk mengisi waktu luangnya. Aktor yang juga sebagai politisi itu kerap bermain futsal bersama rekan-rekannya. Namun kegemarannya itu membuat Papa Alia harus meregang nyawa. Aji Masaid menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 5 Februari tahun 2011 akibat serangan jantung. Dan ternyata Alia adalah orang yang menemani sang ayah saat bermain bola untuk yang terakhir kalinya. Karena menurut pengakuan Alia, setiap kali ayahnya bermain bola, Alia kerap diajak oleh sang ayah. Yang keempat, memiliki bakat bernyanyi seperti sang ibu. Alia ternyata memiliki bakat di bidang tarik suara, dan ia sempat bergabung dengan sebuah grup musik Lollipop pada tahun 2011 hingga 2017. Kemudian ia pernah merintis sebagai musisi solo dengan merilis single pertamanya berjudul Ulangi pada tahun 2019 lalu. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu, Alia pernah bernyanyi bersama dengan anak diva lainnya, yaitu bernyanyi dengan Aurel anak Krisdayanti dan Stefani Putri, putri dari Titi DJ. Dan fakta yang kelima, yaitu bersahabat dengan Aurel sejak kecil. Ibunda Alia yaitu Reza Artamevia merupakan sahabat dari Krisdayanti, yaitu ibunda Aurel. Karena sesama musisi, otomatis anak-anaknya juga sudah diperkenalkan sejak kecil. Persahabatan Aurel dan Alia ternyata berlangsung hingga sekarang.
Selain Aurel dan Alia, diketahui Al-Ghazali yang merupakan putra dari Maya Estianti pun ikut bersahabat dengan mereka.